Penampilan menjadi hal penting saat tengah datang ke acara pernikahan seseorang. Untuk menghormati pengantin, seseorang tentu ingin tampil serapi dan sesopan mungkin. Belum lama ini, penampilan seorang wanita saat tengah menghadiri kondangan menjadi sorotan. Wanita tersebut masuk ke venue pernikahan masih menggunakan helm. Momen kocak tersebut diunggah oleh akun @venyelvira195 di media sosial TikTok. Di sana, pemilik akun memergoki seseorang yang masih memakai helm saat hendak mengambil makan prasmanan. "Mungkin kakak ini lagi banyak pikiran," tulisnya dalam caption. Pada video, wanita yang memakai helm tersebut tampak santai mengambil piring dan peralatan makan. Ia juga sudah bersiap hendak mengambil makanan. Sementara, beberapa orang yang melihatnya tampak bingung dan menahan tawa. Namun, wanita ini masih belum sadar. "Kak, kak, lupa helmnya ya kak, kok nggak dibuka?" tanya wanita yang merekam video mengingatkan. Begitu sadar dirinya masih memakai helm, wanita ini ikut tak bisa menahan tawa. Sementara, beberapa orang lain yang melihat ikut tertawa. "Siapa ini yang pernah kayak kakak ini, lupa buka helm?" tambah akun @venyelvira195. Sejak diunggah, video kocak tersebut sukses membuat warganet lain turut tertawa. Ada pula yang menduga jika wanita tersebut mungkin sudah kelewat lapar. "Mbaknya udah keburu lapar kali," tebak komentar warganet. "Pengalaman aku gitu, tiap naik ojol, helm nggak pernah dibuka sebelum bang ojolnya ngomong. Mbaknya bilai, pantes dari tadi banyak yang liatin gue. Biar abis makan langsung kas," tambah komentar lainnya. Video tersebut kini sudah viral ditonton lebih dari 690 ribu kali dan mendapat 43 ribu likes dari pengguna TikTok.